Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan, dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi, apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa Kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar.
Jadi kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara semua. Shalom, ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Selamat bergabung juga bagi setiap jemaat yang bergabung online streaming kita sore hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan firman-Nya, dan kita mau siapkan hati dan kita mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu yang melimpah Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang menyertai kami ya Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada Tuhan saat ini ya Tuhan, dan keadaan yang baik ya Tuhan, itu semua karena anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan sore hari ini ya Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersuka cita dan siap untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, kami mau memuliakan Engkau ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan saat kami menyanyikan nyanyian syukur kami dan pujian kami, biarlah hadirat-Mu boleh turun di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sebab hadirat-Mu kami perlukan ya Tuhan. Sebab tanpa-Mu Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan Yesus. Hanya bersama-Mu ya Yesus Tuhan.
Kau batu karang kami, Kau batu, Kau perisai hidup kami, ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya akan mujizat-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu, ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita puji Tuhan.
kami percaya padamu Yesus. Kau yang beserta kami ya Tuhan. And you will never leave us alone Jesus. Thank you.
Engkau hadir di tempat ini, ya Yesus. Kami percaya, Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, Tuhan.
hati dan pikiran kita. Biar kami undang terus kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, hadirat-Mu yang kami rindukan terus boleh mengalir. Your presence in this place, Lord. Kami berdoa saat ini, buka hati kami, buka pikiran kami. Bahkan tidak hanya kami yang ada di tempat ini, tapi bagi kami yang ada di rumah-rumah, yang saat ini juga melihat dari YouTube ini, di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa biar hadirat Tuhan dan terus boleh mengalir, bahkan sampai ke rumah kami masing-masing, di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk sore dan malam yang indah. Kami boleh ada bersama-sama Tuhan dengan umat Tuhan di tempat ini Tuhan. Bapa, sekali lagi Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Biar urapi hamba-Mu juga Tuhan. Apa yang hamba siapkan, urapi juga di dalam nama Yesus. Biar Tuhan buat hamba mempersiapkan berbicara. Engkau Roh Kudus yang akan berbicara kepada kami masing-masing sesuai dengan kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, shalom, silakan duduk. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom. Ya, hari ini saya mau melanjutkan dari apa yang telah saya bagikan minggu lalu, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang belum pernah melihat, saya encourage buat melihat karena minggu lalu saya membagikan mengenai itu mental health. Jadi apakah mentalnya kita itu baik atau tidak baik, dan minggu lalu saya membagikan itu. Dan minggu lalu saya bicara mengenai to know, bagaimana kita mengetahui hal itu, apakah itu terjadi kepada kita atau tidak. Dan juga ada tesnya, basic test, ada yang simple test, sehingga kita tahu. Dan saya mau melanjutkan hari ini yaitu, kalau kemarin to know, sekarang bicara mengenai healing. Ya, kelanjutan ya daripada apa yang minggu lalu, karena itu saya encourage bisa melihatnya di YouTube. Saya mau memulai dengan satu gambaran yaitu bicara mengenai healing. Kalau kita melihat ya, gambar pohon di sini adalah pohon, menurut saya adalah gambaran yang paling tepat menggambarkan daripada kehidupan kita. Ya, saudara. Bicara kalau mengenai pohon, kalau pohon bisa ada saat ini ya, kalau lihat di sini pohon ini bisa rindang, bisa kelihatan. Sama seperti kita, orang bisa melihat kita apa adanya kita. Tetapi sebenarnya kalau melihat apa yang menopang daripada pohon ini bukan hanya sekedar di atas, tapi justru ada akar yang di bawah. Ada akar yang di bawah yang sebenarnya menopang pohon ini. Dikatakan lebih jelasnya gini, dari akar ini, root ini determine the life of the tree, yang menopang pohon ini. Dan begitulah kehidupan kita. Saudara, sebenarnya apa yang ada, yang Bapak Ibu Saudara lihat di kita semua seperti ini, sebenarnya ditopang oleh di dalam, yaitu mindset atau pola pikir. Jadi pola pikir itulah yang menentukan sebenarnya kita apa adanya. Jadi kalau saudara melihat saya saat ini itu bukan sekedar physical yang terlihat, appearance, tetapi lebih daripada itu yaitu mindsetnya saya yang membentuk saya, atau pola pikir saya yang membentuk saya, yaitu dia katakan Billy itu siapa, yaitu pola pikir atau mindsetnya. Saya mau kasih contoh yang jelas yaitu mengenai hal ini. Waktu sudah ada ini sudah lama terjadi. Ada seorang student dari Indonesia yaitu datang ke Amerika. Saudara, seminggu setelah saya mengenal dia, saya baru tahu bahwa dia punya mindset yang berbeda. Mindsetnya apa? Untuk having fun.
mindsetnya untuk mau mencoba sesuatu yang tidak bisa dia lakukan di Indonesia. Karena waktu itu dia otomatis di Indonesia tinggal dengan orang tuanya. Tapi dia bilang, di sini free country. I want to try anything. Yang mau mencoba sesuatu, mau menikmati itu, having fun. Jadi apa yang terjadi? Saudara, setiap kali dia ada waktu luang, dia mencoba sesuatu. Mau mencoba sesuatu ke tempat sesuatu, sesuatu yang baru atau bahkan yang sedikit berbahaya yang tidak bisa dia lakukan di Indonesia. Nah, mindsetnya dia terbentuk kan dia mau having fun di Amerika. Inilah saatnya, inilah negaranya, tempat yang tepat. Saudara, sehingga setiap ada kesempatan, setiap ada waktu, pikiran dia hanya dipenuhi dengan itu gitu. Nah, itu saudara, itu membuat kehidupannya dia seperti itu. Party, having fun, mencoba tempat sesuatu, mencoba makan sesuatu, begitu aja. Nah, jadi itu yang, kalau saudara mungkin pernah, kita tahu, contohnya, saya mau kasih contoh ya, Andro. Ya. Saudara Andro waktu di Seattle, dia cerita bahwa, pastor saya di sana hampir lost, maksudnya lost his way. Bukan, karena pergaulan, saudara. Dan puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, dia pindah ke sini. Dan situ mindsetnya yang tadi di Seattle, sekarang pindah ke San Francisco, dia rubah mindsetnya, dia bertobat. Mindsetnya yang tadinya having fun di Seattle, sekarang di San Francisco, mindsetnya dia bilang dia mau sungguh-sungguh. Dan totally different. Kita melihat bagaimana Andrew di tempat ini, kita bersyukur ada Andrew yang membawa anak-anak muda kenal Tuhan. Sungguh-sungguh luar biasa. Itu karena begitu bertobat, mindsetnya itu berubah. Berubah dan kehidupannya totally yang di atasnya berubah. Dan itulah sebenarnya apa yang menjadi itu yang dikatakan pola pikir itu menentukan manusia itu bagaimana. Amin. Apa firman Tuhan yang dikatakan mengenai mindset atau pola pikir ini? Di dalam dikatakan Mazmur 21 ayat yang kedua, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan menjadi menguji hati. Kita, menurut kita pandangan kita yang terbaik. Bahasa Inggrisnya dibilang, person may think their own ways are right. Yang betul, yang paling betul, yang paling benar, kita menganggap pandangan kita yang paling benar. Dan ini mengarah kepada yang lain. Kalau menurut saudara, menurut kita pandangan kita yang paling benar, berarti orang lain pandangannya tidak kurang benar atau tidak benar sama sekali. Dan itu yang menjadi istilahnya memicu untuk next step-nya apa? Dikatakan begini, saudara, kalau saya melihat membaca di dalam satu artikel bahwa dari depression yang ada, dibilang ada dua, two common things make you depressed. Ada dua hal yang common yang terjadi menyebabkan orang depressed. Hanya dua, ada yang lain. Tapi yang dua yang paling utama. Yang pertama yaitu mengenai konflik. Nah, konflik ini kenapa? Karena because have different perspective view. Karena ada perbedaan pandangan untuk segala sesuatunya. Ada perbedaan pandangan. Nah, saudara, ini yang menyebabkan konflik. Ya, bisa terjadi. Yang paling otomatis terjadi konflik dengan orang yang paling dekat, yaitu family. Saudara, suami dan istri atau orang tua dengan anak atau kita dengan orang tua. Saudara, kenapa? Karena kita hidup 24 jam, 24/7, otomatis ada pandangan-pandangan yang berbeda. Karena itu yang paling banyak mendapat konflik mungkin di keluarga dulu. Ya. Dan ada dua tipe orang, dia bisa beradaptasi, bisa menerima kekurangan, ada yang sulit menerima kekurangan. Ini yang menyebabkan terjadinya depression atau tidak. Yang kedua, tidak hanya orang yang dari lingkup yang dekat, yang keluar lingkar lebih luas, di tempat pekerjaan mungkin. Saudara mungkin punya tempat kerjaan, rekan sekerja saudara yang berbeda pendapat. Atau mungkin bos saudara yang punya pandangan yang berbeda. Atau saudara terus melit orang-orang yang berbeda pandangan. Bagaimana saudara bisa beradaptasi menerimakah pandangan daripada mereka? Saudara,
kalau saudara bilang sulit menerima, berarti saudara memicu bisanya ada terjadi depresi di dalam kehidupan kita otomatis, ya kan? Itu dikatakan konflik yang terjadi. Bagaimana kalau saudara bisnis dengan orang, partner, ternyata dia punya beda pandangan. Berapa banyak yang akhirnya saudara partner bisnis, saudara-saudara bisnisnya akhirnya diputuskan karena berbeda pandangan dengan partnernya. Dan itu lazim terjadi kepada kita. Wajar terjadi kepada kita semua. Itu konflik yang menyebabkan, yang paling banyak menyebabkan depresi. Dan yang kedua yaitu dikatakan major event. Major event ini yaitu terjadi perubahan dalam kehidupan kita yang besar. Bisa misal memasuki pernikahan dan bisa misal justru ada yang divorce, itu kebanyakan dari itu adalah major event yang membuat depres juga. Atau saudara pindah kota, atau saudara dapat pekerjaan yang baru, sesuatu yang baru yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang besar impact-nya. Dan impact-nya itu ada dua hal. Yang pertama bisa terjadi kalau dikatakan less than expectation kita. Less dari expectation kita. Misalnya saudara bekerja, saudara expect dapat 10 dan ternyata kenyataannya saudara hanya dapatkan 5. Saya percaya saudara mengalami kekecewaan. Kecewaan itu yang memicu bisa menjadi depresi. Saya percaya kalau saudara expect 10, saudara dapatkan 12, justru saudara happy. Tapi kalau berkurang daripada ekspektasi kita, itu memicu untuk depresi. Dan contoh yang lain yaitu misalkan saudara pindah ke kota, saudara berharap di kota itu bisa survive, tapi ternyata more than dikatakan yang kedua, tidak hanya less than expectation, more than expectation. Jadi more than expectation, misalnya pindah kota ternyata lebih susah, harus lebih struggle daripada kota yang pertama. Nah itu membuat depresi. Jadi yang pertama less dari expectation, kedua more than our expectation. Saudara bekerja, saudara menurut saudara pikir bisa, ternyata apa yang terjadi di lapangan saudara bekerja ekstra, lebih daripada apa yang saudara pikirkan, ekspektasi dari saudara. Nah itu semua memicu kepada depresi, ya depresi. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi yang menyebabkan dua hal aja. Ada hal yang ketiga yaitu ada abusive, yang keempat juga ada misalkan loss dengan loss dari orang yang kita kasihi, ya ditinggalkan, itu juga menyebabkan depresi. Dan ada hal yang lain lagi, tapi saya mau membagikan pagi ini hanya dua saja. Dan kemudian yang selanjutnya, kalau ini terjadi kepada kita, dikatakan apa yang terjadi selanjutnya, ya ini yang selanjutnya yang menyebabkan yaitu depresi. Yang pertama bicara mengenai moodnya itu akan turun atau bad atau jelek. Saudara akan melihat orang yang depresi, bisa melihat di ekspresi. Kadang-kadang kita lihat, wah, dari wajahnya tidak ada terlihat keceriaan. Kayaknya tense aja mukanya gitu, bete. Terus saudara, itu salah satu contohnya moodnya saudara turun atau rusak, ya karena juga ada yang upset, ada yang sedih, ada yang sedih, yang tidak bahagia, itu bisa terlihat, itu pasti berkaitan dengan moodnya kita turun. Yang selanjutnya yaitu dikatakan loss interest, kehilangan daripada interest saudara, misalkan hobi untuk jogging. Saudara tiba-tiba waktu saudara, kalau orang depresi saudara malas untuk lakukan lagi itu. Loss interest untuk lakukan yang paling gampang aja, contohnya hobi. Ya, saudara malas untuk lakukan hobinya lagi. Yang selanjutnya yang ketiga juga loss energy. Kenapa? Saudara sepertinya gak punya tenaga. Maunya cuma malas-malasan di rumah. Nggak malas-malasan bukan enjoy your life, tapi malas untuk do anything. Malas. Saudara sepertinya capek banget. Itu cuma contoh energinya itu turun. Dan selanjutnya bisa pengaruh kepada dengan konsentrasi kita, problem dengan konsentrasi. Saudara
yang lebih banyak yaitu saudara kadang-kadang lupa untuk saudara ngomong kepada orang yang kepada seseorang sebelumnya, hari sebelumnya, saudara bisa lupa. Memang saya ngomong itu, pikirannya kemana-mana, jadi saudara lupa apa yang saudara perkatakan, ya. Saudara, itu contoh-contoh yang konkret daripada orang yang depresi, ya. Saudara, ya otomatis karena saudara begini, saudara moodnya berkurang, otomatis juga terganggu dengan menjadi sensitif. Saudara menjadi sensitif dengan segala sesuatunya, ya, bisa cepat marah, itu menjadi salah satu contohnya. Nah, saudara, kalau ini terus terjadi kepada manusia, apa yang terjadi? Saya mau bicara mengenai hal ini, ya, defense mechanism itu artinya kalau misalkan saya dipukul seseorang, otomatis saya punya defense mechanism, yaitu saya tangkis, saya menghindar atau saya pukul balik, otomatis. Saya percaya itu. Nah, untuk kalau ini terjadi kepada setiap kita, ada defense mechanism yang terjadi kalau menghadapi masalah. Yang pertama ada immature, yang tidak dewasa. Contohnya apa? Yang pertama yaitu projection. Projection itu akan mencari kambing hitam, mencari kesalahan kepada orang lain. Saya gara-gara istri saya suruh saya kerja di tempat ini nih, menyebabkan seperti ini sehingga saya stres seperti ini. Oh, gara-gara orang tua saya suruh pindah ke kota ini. Ini gara-gara ini nih. Selalu akan ada mencari, menyalurkan kepada ini gara-gara orang lain. Sehingga ya itu. Tapi ada juga justru in projection, ke dalam. Self pity, menyalahkan diri sendiri. Aduh, sayanya gara-gara saya nih, saya gak mampu. Saya nih gara-gara saya putuskan ini nih. Sehingga saudara self pity menuju kepada diri sendiri. Ya, ini yang immature. Selanjutnya dikatakan apa? Acting out, itu waktu saudara menerima itu, lama-lama saudara cranky atau sensitif, sehingga ada saudara yang begitu itu saudara ya marah. So, ada yang bela begini, iya saudara, saya ini memang bawaan dirinya tuh saya eksplosif kayak gini. Tapi jangan takut, kalau saya lagi pokoknya abis ini saya tidak ada sakit hati. Betul, dia tidak sakit hati, tapi orangnya pasti sakit hati. Jelas saudara. Nah, acting out itu salah satu menunjukkan immature. Ya. Selanjutnya apa yang terjadi? Isolation. Isolation ini kalau saudara banyak juga yang terjadi waktu terjadi misalkan seseorang kepahitan dengan yang lain. Saya percaya waktu sekali dia digituin, ada orang yang sensitif, jebret dia buat tembok. Oke. Sekali dia nyakiti saya dengar, saya tidak akan hubungi dia, saya tidak akan tergantung dia. Saya di depan kita oke. Tetapi sebenarnya kita sedang buat tembok. Jangan coba-coba untuk dia mau telepon, saya gak akan angkat, dan lain-lain. Ya, itu isolation. Terus kemudian kita mau melihat, sekarang bagaimana yang mature, bagaimana? Saudara, yang pertama yaitu sublimation. Sublimation ini atau sublimasi. Yaitu kebanyakan itu yang paling gampang contohnya mengalihkan energi atau energi stres ini, energi ke olahraga. Saudara pernah sering kan melihat kalau lagi kesel lagi apa, saudara olahraga ya jogging ya bertinju dan lain-lain gitu, saudara bicycling dan lain-lain. Itu bagus. Itu sublimasi, menyalurkan emosinya, kekesalan itu kepada olahraga. Ya yang penting jangan saudara sublimasi kepada racing. Wah itu bahaya, saudara bisa-bisa gak mau nginjak rem. Ya. Tapi olahraga itu menyalurkan emosi. Dan biasanya setelah saudara capek, saudara mulai memikirkan, ya kenapa sih dia begitu? Saudara mulai memikirkan, dan itu bagus ya. Menyalurkan, jadi tidak langsung di meledak tapi diarahkan, energinya disalurkan. Ya. Selanjutnya yaitu dikatakan compensation. Compensation ini, kompensasi ini ke arah misalkan saudara achieve-nya 100%, saudara sudah 70%, sisanya 30%. Saudara ada orang yang mengarahkan, kan kenapa sih ini belum sukses, ini belum goal, ini belum tercapai. Padahal saudara sudah sukses 70%. Nah, ada orang-orang yang mengenai ini. Oke, mari kita melihat sisi baiknya. Kenapa dia lakukan ini? Coba berpikir di jadi dia gitu,
Ya, saudara berpikir tidak kepada yang belum saudara capai, tetapi saudara mengarahkan hati kepada, saya sudah seperti apa yang sudah saya capai segini, saya bersyukur, tapi melakukan apa yang belum. Dan itu bagus, ya. Ini salah satu yang disebut dengan mature daripada defense mechanism. Saudara, saya mau bagi, kenapa saya bagikan ini, saudara, salah satunya yaitu kita pernah bagikan ini karena apakah Bapak Ibu Saudara mengalami ini juga? Dan waktu kita sharing mengenai hal ini, saudara, yang sharing yaitu Dr. Yosi atau juga Carolyn Leaf, ya, juga bagikan mengenai hal ini, saudara bisa lihat juga, saudara. Saudara bagikan ini di mana, saudara? Di bukan sekedar di believers, tapi juga leaders or pastors meeting, para leader. Saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata tidak hanya believers, tetapi juga para leaders dan para pastor mengalami ini. Saya cuma mau bagikan ini bahwa kalau ini diantara Bapak Ibu Saudara terjadi, ini saudara, saya bukan discourage, tapi mau meng-encourage bahwa ini wajar dan bisa terjadi. Saudara jangan tutupi, saudara harus mengerti kalau ini terjadi, apa yang harus kita lakukan. Amin. Saudara, berapa lalu terjadi di Olimpik kan, Simone Biles itu withdrew daripada tim Olimpik. Kenapa? Karena dikatakan dia ada mental health. Dia menyadari, bisa bayangkan dia dikatakan menang 25 medali, 19 diantaranya gold. Sukses luar biasa. Tapi dia memutuskan in the middle of Olympic, dia katakan dia tidak bertanding lagi. Saudara, bulan lalu Naomi Osaka, dia menang Grand Slam 4 kali. Dikatakan the worst highest earning female athlete. Di tengah-tengah Grand Slam dia withdraw, tidak bertanding lagi. Jadi ini cuma contoh bahwa mental health. Mereka bilang, orang-orang bilang appreciate. Kenapa? Ya karena gini, contohnya begini saudara. Kalau saudara luka, misalkan saudara luka, kepotong, apa yang saudara lakukan? Saudara pasti waktu saudara, oh luka berdarah, oh ya ambil, dibersihkan, dicuci, di band-aid. Kita lakukan sesuatu terhadap luka fisikal. Saudara, mental health ini luka di dalam. Apa yang kita lakukan terhadap luka di luar, itu pun harus terjadi untuk memperbaiki, menyembuhkan luka di dalam. Nah, saudara perlu tahu, no. Karena itu saudara, apakah saudara di sini mengalami hal ini juga? Atau bapak ibu saudara di rumah mengalami hal ini? Saudara kalau mengalami ini sih tidak usah discourage. Tapi saudara, banyak orang juga. Baik itu bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan. Minggu lalu saya bagikan mengenai Elia. Saudara lihat tesnya. Saudara berapa? Saudara, kalau ini terjadi, you need to do something. You need to do something dengan hal ini. Amin. Dan saudara, saya mau lihat kalau hal ini terjadi kepada kita, saudara harus disembuhkan. Harus disembuhkan. Saudara kembali kepada lihat gambar ini. Saudara, orang yang mengalami depresi, saya mau tanya, apakah saudara bisa lihat di atas? Bisa kadang-kadang melihat, tapi sebenarnya terjadi kalau orang yang mengalami depresi, saudara, apa yang terjadi? Justru dia kata apa? Buried, di bawah, di alam bawah sadar, unconscious mind. Orang yang terjadi depresi itu terjadi bukan di alam bawah sadar, justru di alam bawah sadar. Bukan di alam sadar, tapi alam bawah sadar. Maksud saya. Unconscious mind. Karena itu saudara, orang bisa terkecoh dengan penampilan yang di atas. Kita sangat ekstrim, saya kasih contoh Robin Williams. Standing, dia comedian. Hahaha. Tiba-tiba bunuh diri. Karena depresi itu ada di bawah. Nah, begini. Karena dia di bawah, tidak terlihat. Nah,
Karena itu saudara, kemarin ada tes. Dikatakan apa? Kalau tesnya dikatakan 11-21 nilainya. Maksudnya apa saudara lihat di YouTube minggu lalu. Kalau dia severe, apa yang terjadi? Saudara harus ke dokter. Dokter ini mengangkat yang alam bawah sadar, diangkat ke permukaan sadar. Yang dibawa unconscious mind dibawa menjadi conscious. Karena itu saudara, waktu saudara ke dokter akan dilihat peristiwa apa dicatat. Sehingga disembuhkan. Begitulah cara disembuhkan. Nah tapi kalau saudara moderate atau ringan, gampang. Saudara, saya pernah ngalami, saya pernah bantu orang. Contohnya saudara, saya pernah waktu itu ke Seattle ya, bertemu dengan teman. Saudara waktu ke Seattle bertemu dengan teman, saya ngobrol. Tapi saya melihat tidak berapa lama saya merasa ini agak off ya. Kenapa off? Karena waktu saya ngomong untuk satu topik, mungkin sekitar dua kalimat, tiga kalimat, tiba-tiba dia jump ke topik yang lain. Oke, saya coba follow dong sebagai guest yang baik itu, follow. Oke, saya ngomongin tipe yang ini, topik yang ini. Setelah itu saudara baru 2-3 jump lagi ke yang lain. Ini bolak-balik ke sana sini dan tidak hanya terjadi sekali dua kali. Cukup lama tiap kali saudara. Saya bilang ini off nih, ini something wrong. Ternyata apa, memang benar. Dia baru terjadi tabrakan. Saudara, tabrakan ya memang kena, ya mungkin karena tabrakan itu. Tapi juga menurut saya tidak hanya tabrakan menyebabkan ini. Tapi ada yang lain. Malam itu kita berbicara banyak. Saudara, tapi ternyata dari pembicaraan saya cuma ingin begitu. Going deeper and deeper ya, dalam pembicaraan itu. Ternyata apa yang terjadi saudara. Waktu saudara ngomong bicara lebih lama. Suatu kali akhirnya kita kaget setelah cukup lama. Waktu bicara mengenai kakeknya, ya, grandpanya. Terus dia nangis. Dia ini sudah berkeluarga, sudah punya anak. Dia nangis bisa seperti anak umur 10 tahun, 6 tahun, saudara. Kayak gitu, nangis. Kita kaget. Disitulah dia bilang, dia waktu dia nangis. Dia bilang gini, dia sakit hati. Sakit hati ke siapa? Ke Tuhan. Ke Tuhan. Kenapa? Dia bilang dia, orang tuanya tidak sayang dia. Yang sayang yaitu grandpanya, kakeknya. Namanya anak kecil. Dia sayang sama grandpanya. Grandpanya dipanggil Tuhan. Dia marah sekali. Sakit hati. Sampai sekarang, sampai waktu itu. Sampai dia sudah menikah punya anak. Waktu bicara sama kakeknya, dia gak mau ngomong. Nangis, sakit. Kenapa Tuhan ambil orang yang paling mengasihi saya? Kejadian waktu dia kecil. Umur waktu dia umur 6 tahun, 7 tahun. Dipendam terus. Saudara, menyebabkan terjadi dengan sampai saat ini. Itu alam bawah sadar. Begini, alam bawah sadar bagaimana caranya depression itu bekerja. Bukan kalau lagi saudara sibuk. Kalau saudara sibuk, saudara mungkin tidak memikir. Lagi apa? Lagi saudara nganggur. Lagi saudara tidak ngapa-ngapain di rumah. Ini kepahit, ini terjadi, muncul. Contoh, waktu saudara tidak ngapa-ngapain, saudara lihat TV. Di TV ada orang yang mirip dengan orang yang menyakiti saudara. Otomatis itu muncul. Hah, ini mirip dengan si dia. Dan mulai muncul, bergulir. Coba memang sih waktu itu, ini orang keterlaluan sekali. Dan berlanjut, saya coba ya, harusnya saya balas. Dan begitu. Dan kalau lagi tidak ngapa-ngapain, itu yang menyebabkan itu muncul. Sesuatu yang sakit hati, sesuatu yang mengecewakan, itu kan muncul. Saudara, karena itu saudara, saya waktu itu saya bisa bantu teman yang mengalami ini. Itu karena tidak terlalu berat. Tapi juga perlu mungkin didoakan dan bimbing lagi. Dan itu efeknya sampai dengan
terus bertahun-tahun kalau tidak diobati. Karena itu saudara, yang ringan, yang moderate kita bisa bantu diangkat. Tapi yang berat saudara harus ke dokter. Dokter itu karena belajar bagaimana menyembuhkan. Saudara harus, kalau ada luka, kalau ada depresi, saudara harus do something supaya tidak berlarut-larut. Amin. Nah, saya mau bilang cara yang terbaik bagaimana menangani hal ini. Saudara, sebenarnya ada firman Tuhan, saya mau bawa gini nih. Firman Tuhan di dalam Mazmur 1, tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan, bahasa Inggrisnya lebih jelas. Yang merenungkan itu merenungkan apa? Menjadi habitual. Habitual meditate day and night. Merenungkan apa? Dengan the law of the Lord. Taurat Tuhan. Hukumnya, kasihnya, his teaching. Nah, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa yang akan terjadi? Firman Tuhan dikatakan, ya, habitually meditates day and night. His precept is teaching. Dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia akan seperti tanaman yang subur. Saudara, apakah ini cuma sugesti? Saudara, ini saya maksud contoh. Ini hasil daripada orang yang sebelah kiri, yaitu orang yang dikatakan negative thinking, waktu otaknya di scan. Ini hasilnya seperti pohon yang kering. Ini adalah contoh orang yang punya yang selalu bersyukur, punya positive thinking. Ternyata otaknya itu berkembang dan sehat. Kalau orang yang negative thinking, dia ternyata otaknya itu sempit. Beneran terjadi seperti ini physicalnya. Ini bahkan fotonya ya. Ini foto realnya. Saudara lihat, ini pohon-pohon seperti pohon-pohon yang kering, yang gersang. Ada yang mati bahkan. Ini yang toxic. Dikata memang benar saudara, kalau dikatakan dikatakan hormon kortisol itu hormon stres. Kalau orang stres, hormon kortisolnya ada. Kortisol ini toksik buat otak. Dikatakan firman dikatakan toksiknya tidak berkembang. Ini bukan sugest, ini benar-benar. Karena itu dikatakan saudara lihat seperti pohon benar-benar berkembang. Ini firman Tuhan luar biasa. Bahkan otak kita kalau saudara merenungkan firman Tuhan itu akan seperti pohon yang subur. Saya mau tutup begini saudara. Yang ketiga cara yang baik, saudara mungkin dengan tidak dengan hamba Tuhan, tidak dengan dokter, tidak dengan dokter, tapi dengan Tuhan. Berapa banyak saudara? Mungkin saudara waktu saudara berdoa, saudara Tuhan ingatkan. Waktu saudara merenungkan firman Tuhan, oh papa kamu sebenarnya tidak benci kamu, cuman cara pandangnya berbeda. Nah, cara pandang berbeda ini, saudara, yang menyebabkan mungkin saudara depresi. Saudara begini, saya mau tutup begini. Waktu saudara berdoa, saudara mungkin diingatkan oleh Tuhan bahwa papa kamu beda pandangan dengan kamu, tapi dia mengasihi kamu. Dokter Yosi dikatakan, oh dia dari kecil bentrok terus dengan papanya, tidak pernah menunjukkan kasihnya. Cuma waktu apa? Waktu menjadi dokter, papanya itu sentuh dia, Tuhan berkati. Cuma begitu. Saudara, dia nangis. Disitulah waktu dia dalam perenungan firman Tuhan dikatakan, iya, papa kamu begitu. Papa kamu mengasihi kamu. Ini cuma contoh. Saya percaya waktu kita dalam firman Tuhan, saudara dalam perenungan, Tuhan akan bukakan satu demi satu, demi satu ditunjukkan, menunjukkan pada kita, pikiran kita dibukakan, sehingga saudara disembuhkan. Amin. Ini yang cara yang paling baik. Saudara, day and night merenungkanlah firman Tuhan.
Kalau saudara perlu hari demi hari kata Caroline Leaf katanya gini, saudara mungkin perlu catat. Kalau boleh, boleh di list. Saudara kepahitan terhadap siapa? Saudara sakit hati, saudara marah atau dikatakan saudara ini saudara tulis. Dan saudara mulai direnungkan selama 21 tahun. Terus kemudian direnung, apakah benar dia seperti ini? Evaluasi. Saya percaya waktu saudara dalam perenungan, dievaluasi, Tuhan memberikan satu gambaran. Roh Kudus buka hati saudara. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan sesuatu yang saudara belum pernah pikirkan. Dan disitulah terjadi pemulihan demi pemulihan. Amin. Coba. Coba saudara marah, anger, bitter, atau depressed, list apa saja. Amin. Saya percaya tidak kebetulan saudara join di tempat ini. Tuhan ingin memulihkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kesempatan ini. Kami bisa menerima firman Tuhan 2 minggu ini Tuhan. Biar kami berdoa Tuhan dalam praise and worship di saat ini Tuhan. Berdoa untuk terjadi pemulihan. Kami berdoa mungkin ada yang sedang mengalami depresi. Bahkan mungkin kami tidak menyadarinya. Bapa di surga, kami berdoa saat ini Tuhan. Tuhan pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Kalau ada yang sedang mengalami depresi, waktu kami dalam perenungan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan, biar boleh Roh Kudus boleh mengingatkan, boleh menyembuhkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan kami mau terbuka, kami mau sembuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus ingatkan kami terus. Ingatkan kami terus Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah. Kami berdoa, kami minta kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom everyone and happy Sunday. Thank you so much for joining us today in our Sunday service. And I hope that you are all having a blessed Sunday wherever you are. Here are a few announcements for this week. Firstly, we will be hosting an on-site Sunday service. And this service is now held at 5 p.m. and will be delivered in Bahasa Indonesia. And unfortunately, there will be no Sunday school provided for the kids, so everyone will have to stay with their parents during the service. And lastly, please be reminded that everyone is required to wear a mask at all times when inside the church. You can also continue to stream the online Sunday service on YouTube. We have 2 online Sunday services provided, once at 11 a.m. in English and once at 5 p.m. in Bahasa Indonesia. We would like to invite everyone to join our Azusa Street Prayer Tower. This is a time to join in prayer together with our churches across the US and Canada. Our church will be the host for the prayer group, and it will be at 7 p.m. on Tuesdays and 6 p.m. on Fridays. This event will be held online through Zoom, and you can find more detailed information on the screen. Our church will also host local prayer towers for those of us living around the Bay Area. You can also join us here as usual every Wednesdays at 8 p.m. and you can find more detailed meeting information on the screen. We also have an online gathering through COOL, our community of love, provided for 2 different age groups. We have COOL Uplift for the youths and COOL Adult for family and young professionals. So for the youths, COOL Uplift meets every Friday at 7:30 p.m. And for families and young professionals, we have COOL Adult on every third Friday of every month. So the next gathering will be on August 20th. For this COOL Adult, we will actually meet face-to-face, but there is still an option for you to join virtually through Zoom. And you can find the meeting detailed information on the screen. We want to express our thank you for those who have been giving to our church. We want you to know that we really appreciate you
And we really hope that you know that this is really important for our church and for God's ministry here. So if you have come prepared today, there are three ways to give. Number one, through PushPay by text BCCSF to the phone number shown on the screen. Number two, through Zelle by sending it to bccsf.finance@gmail.com. And lastly, by sending a check through the mail to Bethel Church, California. Thank you so much for being with us. God bless you and have a blessed Sunday. Let us close today's service with a prayer. Lord Jesus, Lord, we thank you so much for your goodness, your guidance, and your kindness in our lives every day. We thank you so much for your blessings and your protections in our lives, and that we are still able to be here today to worship and listen to you. Lord, we thank you for today's message. We want to pray for your servant who has delivered the message today, and for giving them your insights and giving them the chance to share your words with us today. We pray for your servant for greater blessings and anointing in their ministry, and we thank you for this message once again, and we pray for those who listen that your words will be the guide and the light in every of our lives. We pray for Pastor Billy and Pastor Sonny and their family, Lord, that you continue to give them the wisdom, to continue to give them the leadership to lead BCC closer to your kingdom, Lord. And especially in this difficult time, I just want to pray for both Pastor Billy and Pastor Sonny to be used by you, Lord, to be the light in this world and bring guidance to everyone who is maybe grieving or in loss. We also pray for the family, for your continuous protection, for health, blessings, and joy upon this family. May their ministry continue to be multiplied, Lord, and continue to be a blessing for everybody. Lord, I also want to pray for our senior pastors, Pastor Nico and Pastor Johan, who's leading the overall Bethel Church, Lord. Give them your guidance and anointment. Grant them your Holy Spirit, Lord, and give them the strength and wisdom to continue to lead the church. Give them the vision to bring blessings and more blessings for people in the world. Thank you so much, Lord. And I just want to pray, Lord, for this world today, Lord, and especially the two countries, the U.S. and the Indonesia. First of all, I want to pray for the leaders in both countries, the presidents and the government, Lord. We pray for their hearts and we pray for their wisdom too, Lord, so that they can make the right decisions and bring blessings to all of their citizens. We pray for everybody, the ministers and everybody who is serving in the government in these two countries, Lord, so that they will be fearful of you, Lord, and they may all be working according to your will. I want to pray for the situation that we are here right now in the U.S. with the in Indonesia with the rise of the new variants of the COVID-19 virus. Lord, we understand there's so much severity in condition, Lord, and especially in Indonesia. I just want to pray for everybody who is impacted, Lord. You grant them and give them the healing that they need, Lord. For all of the supplies, medical supplies that's needed, you provide them, Lord. And for everybody who may be experiencing grief or loss, I just want you to be there for them, Lord. You grant them the peace in their hearts and you grant them the healing of their souls, Lord. Thank you so much, Lord. I just want to pray, Lord, that that you continue to strengthen each and every one of us, Lord. We believe, Lord, that all of this condition and situation, Lord, is under your control. And we trust that you will take control of this and you will get rid of all of the virus and wipe it out of this earth. We pray for everybody, Lord, who are struggling, that they can see the light through you, Lord. And we believe that your might, once again, is in control of every one of our lives. And your plans will make us all a better humans. Thank you so much, Jesus, again, for your grace and goodness. And now help us prepare our hearts for the benediction. Mari kita angkat tangan, kita siapkan hati untuk terima berkat. Biar segala berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di awan-awan yang permai dan bakal sampai selama-lamanya.
Mari kita semua percaya katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati.